cemerlang tiada tandingan. Kau tengok tu, banyak kan piala kau? Segala anugerah kau dapat. Tapi bila bab cinta, hancur. Cikgu Mira. Kenapa Cikgu Mira ni macam kena lock? Jangan lama-lama tau. Takut nanti orang lain yang ambil. Saksikan Siri Baharu, Cikgu Terpaling A. Isnin hingga Khamis, 9.30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Kita tak ada infrastruktur di Singapura. Kita perlu ke luar negeri. Kalau saya nak try dapat Olimpik lah. Memburu emas di arena sukan baru. Detik, Rabu 8.30 malam. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di Mi Watch. Nyanyi yang akan anda saksikan dibawakan khas untuk anda oleh penaja bersama berikut. Anda menjadi saksi satu fenomena medan pertarungan yang luar biasa. Anita Persembahan telah disaksikan. Lailaku kan kekalah. Kanda, uh-huh. You macam nak burn this place down. Hey, isi ini borang. Wow. Yes, sir. Kurang jangan goyang bayar kemudian. Dari sebuah persembahan yang komplit. Inilah wajah-wajah personaliti yang telah membuka mata. Seru keluar dari bidang selesa. Ada yang menarik. Senyumlah, ahai, cemil mone. Bukan main bergelek. Ada pula yang tampil dengan gaya pelik. Wow. Siapa jadi kat atas sebentar pakai helmet? Dia seorang je. Exactly. Yeah. Jadi, sudahkah anda bersedia? Anggo, anggo, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk, iya, iya, salam. Salim Hai! Dan ini bermakna Salim, anda berhak untuk memegang piala juara. Kali ini, siapa pula yang berani nyanyi? Persona, ku melihat wajahnya. Adakah dia merasakan apa yang ku rasa? Degup jantungku bergetar-getar. Salika, 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 kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuh bergetar. Farida, 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 jangan perasan muda. Perangai tak pernah berubah, masih mengada-ngada. Marilah, 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 semua sudah sedia. Rancangan kita dan nak mula. Ini Salif Harde. Thank you, Salif. Thank you, dancers. Yeah, yeah. What's up, everybody? Yeah. What's up, what's up? Berani nyanyi kembali bagi musim kedua. Yeah. Oh. At last, the queen is back. Wah. Wow. Yeah. Tiba jadi the queen. Of course lah, aku queen. Takkan kau queen? Okay, faham. Teruskan. Yeah.
Ya Allah, lama ke tunggu kita? Kita pun. Apakah tidak, Cik Sal? Ha? Musim pertama Berani Nyanyi kan, kita punya ratings off the roof of the kebabong. Wow, the roof is on fire. It's on fire, call the ambulance. Tapi Jeep. Ya, saya. Kenapa lambat sangat ni kau nak buat musim kedua? Slowlah kau. Kau ingat senang nak hiburkan orang-orang di rumah. Tapi sudah pastinya musim kedua ini akan lebih heboh dan lebih kecoh. Betul. Aku dah boleh bayangkan. Sebenarnya kan korang kan, pada musim pertama, kesian Najib. Kau tengok Najib sekarang. Please pan to his face. Kesian dah berubah Najib sekarang. Kesian. Bukan apa. Kan, dia pergi meminang hati-hati untuk masuk Berani Nyanyi. Tapi pinangannya ditolak. Kata, tak nak nyanyi lah. Buat malu je. The first step selalu susah. Memang musim pertama memang susah nak dapat orang. Tapi musim kedua, telefon aku. Wow. Macam mana? Depik-depik. Orang telefon, sih. Diorang semua nak tunjukkan semangat nak bertanding. Penonton hormati sekarang seperti biasa di musim kedua ni, tetap kita ada personality. Kita ada pengacara. Kita ada influencer. Chef juga yang akan menghiburkan bertanding di atas pentas ini. Betul tu. Okey, aku ada pengguguman. Aku ada pengguguman. Silakan. Pengguguman aku begini. Kerana engkau, Hafiz, telah melakukan sesuatu yang sangat hebat di musim pertama. Jadi pada musim kedua ni, aku nak naik pangkat kau. Tolak. Apa maksudnya ni? Seram ni. Sudah. At least Najib puji aku. Engkau ada. Ada. Daripada tahun 2000. Engkau ada. Kita masih di bangku sekolah ni. Sedap pun diri. Nampak ni dah. Dah hebat. Jadi aku rasa aku akan ambil tempat kau. Aku akan berada bersama dengan para pengadil pada musim kedua ini. Jadi kirakan macam aku ni macam pengacara utama gitu. Tak macam mana, Cik Sal? Are you okay? Betul, Jeep. Betul. Akhirnya. Kenapa Kenapa? Suka aku. Apa ni, kecil tapak tangan satu studio Berani Nyanyi. Aku tadahkan. Pasal apa? Jadi aku tak pening lah sikit kan. Beban aku tu tak ada banyak sangat. Dada pun tak meletup macam layan kau kan. Tapi soalan aku belum jawab. Ini apa maknanya aku jadi apa? Pengacara utama eh? Jangan terlalu happy eh. Gairah apa? Gairah? Kalau kita excited. Saya masih lagi bos di sini. Jadi saya akan sana. Tapi kalau kau tak bagus, aku ambil tempat lah. Tapi kalau kau bagus, aku carry on juga. Aku go with the flow, okay? Oh, gitu eh. Sekarang saya akan berada di sana. Alright. Yelah. Menangkan the boss, tak apalah. Gaji naikkan lah. Please lah, come on lah. Kau tak seri-seri. GSC naik, oi. Beratuh sekalian. Untuk musim kedua ni, kita mulakan dengan ketua pengadil, Sheikh Haiko. Dah kurus, eh. Tadi apa? Terima kasih season 2 pasal korang. Season 2 pasal all the contestant. Hello. You all got season 2 because of the judges. You're welcome. Panjang betul cerita. Baru sekalian, inilah perempuan international namanya. Wanita lah wanita. Wanita international. Rosalina Musakar. Boska. Dan orang ketiga ini masih muda. Dia selalu muda. Hairul Anwar. Sarang tebuah ni. Okey, tapi Hafiz dan Kasal pula. Jason. Karus terlalu sikit. Ada dua lagi kerusi yang belum dipenuhi. Itulah tak tanya. Aku sangat-sangat happy. Sangat-sangat teruja dengan mereka ini. Baiklah, penonton sekalian, inilah dia. Pengadil undangan kita untuk pusingan ini. Yaitu, siapakah dia? Siapa? Gurmit Singh dan Hati Sarlene. Duduk. Kamu nampak saya duduk. Duduk. Salah angle. Jeep.
kau jemput Gemit Singh dalam show kita. Dia faham kau. Aku tak tahu kau tanya dia. You understand? Gemit Singh, ada problem tak? We want to ask you. You faham bahasa Melayu ah? Lu cakap apa? Okay, faham. Sebenarnya, saya belajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Tapi dah lama tak pakai. Sekarang saya kasi disclaimer eh. Kalau saya macam... Tak play on sikit. Macam koyak sikit. Saya maafkan. Terima kasih. Sama-sama kasih. Tapi sebelum tu kita nak tahu apakah expectation diorang. Okay. Kita tanya Kak Ros. Expectation macam mana Kak Ros? Berani nyanyi dua ni kan. Kak Ros, expectation untuk pusingan pertama tu okeylah. Belum ada. Cuma saya nak tahu siapa yang berani nyanyi untuk season 2 ini. Sama ada mereka boleh menyanyi atau nyanyian mereka ke laut. Gemit dah tidur. Okey. Saya tak nak hati pula. Season kedua ni kita rasa macam terharu eh. Kita dapat participate sama-sama kan. Tapi just have fun lah untuk semua peserta-peserta yang boleh nyanyi yang ke laut ke apa semua. Ke laut lulah. Lurah dendam dalam ke apa semua. It's okay. Just have fun. Whether you can sing or you cannot sing, you know. Okay, I nak tengok showmanship sebenarnya. Kalau orang kalau kahwin Mak Saleh macam gini lah. Habis ada apa? Korang semua tahu tak macam mana segmen ataupun pusingan siapa itu akan dijalankan? Tahu tak? Macam mana? Okey. Najib, take it away. Ini dulu kerja kau, ini kerja aku sekarang. Now it's in the viral. Okey, aku dengan bangga dengan responsibility ini. Peringkat siapa itu ada dua pusingan. Dalam pusingan pertama, para pengadil hanya perlu mendengar. Dan tentukan dua peserta yang akan layak ke peringkat seterusnya. Okey. Dan para peserta yang layak ke pusingan kedua harus membuat persembahan secara solo. Wow. Dan di akhir episod ini, dua orang akan maju ke semifinal. Baik. Tak apa. Sebelum kita mulakan, kita tanya Sheikh Haikal dahulu, iaitu ketua pengadil kita. Apa yang sedang anda cari di pusingan pertama ini? Okey, dalam pusingan ini, kita akan fokus dalam persembahan vokal. Siapa yang paling banyak buat salah dalam kirakan lirik atau pitching atau tempo. Okay. Please stand by. Kamu akan disingkir. Yeah? So, my advice to them is dah kasih peluang, jangan nyanyi sembarang. Korang dah kasih nyanyi. Okay, jangan buat suka hati. Bagus. Tapi tak mengapa mereka semua bukan kita nak lempah saja. Mereka kita tahu kita mereka ni tidak menyanyi, bukan penyanyi, tapi mereka telah ada crash course bersama kita punya apa ni pelatih apa? Vocal coach. Siapa dia? Nana Karya. Okay. Dengan Adib Naha. Tak tahulah tu. Ada homework. Mentang-mentang jadi host sampingan tak buat homework. Nak diri sana habis tak tahu. Gaji increase eh. Tentu tak nampak gitu. Faktor usia. Okay. Selain itu, kita ada sesuatu perbaruan. Kita ada hype man. Orang yang akan memberikan semangat kepada para peserta kita yang tak pernah menyanyi atau pentas. The hype boy kita adalah mentor Fauzi Laile. Okey, jadi semua dah sedia? Okey. Pengadil dah sedia kan? Yes. Dah sedia. Okey. Kalau sudah, mari kita ke segmen Siapa Tu? Okey, baiklah. Dengan lagu Shanana nyanyian Amy Mastura, dengarkan Siapa Tu? Bagai sang surya, hari Minggu, hari bergembira. Hilang nice energy. Duka dan nestapa. Mari kita bernyanyi. Tak kuat sangat kan? Kenapa, mengapa usah ditanya?
Hatiku ceria bagai sang surya. Hari Minggu, hari bergembira. Not bad. Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu sya-na-na-na-na. Siapa buat harmony? Hari ini kita berjumpa dengan si dia yang tercinta. Tadi tu aku dengar ada yang suara boleh tahan. Ada suara yang susah aku nak menahan. Boleh tahan. Tapi yang penting komen kita jangan cakap. Nanti takut kena kejam. Kita berikan kepada Najib lah tu tanya. Pengadil-pengadil. Najib, take it away. Tanya tu baik sikit. Baik, Najib. Najib, tanya pengadil. Baiklah, terima kasih. Very good. Ini makan ajar semua. Okey, para pengadil yang saya hormati. Anda telah mendengar tiga orang menyanyi, tiga orang wanita. Anda tak tahu siapa wanita-wanita itu. Tapi saya sudah pasti anda telah tahu siapa yang anda singkirkan. Jadi sila gunakan tablet anda di depan sekarang. Wah, nampaknya mereka telah pilih. Ciza dan Hafiz. Satu peserta akan disingkirkan. Jadi kita tanya Haikal. Haikal, kenapa anda memilih peserta ini di belakang screen ini untuk disingkirkan? We came to a conclusion yang agaknya suara not strong enough, tak kuat cukup. You know, and you know, tak cukup kuat. Power pun tak cukup. I see. And, macam mendak sikit lah. Mendak, yes. And semangat pun tak cukup. Semangat, yeah. And pitching. Wah, korang dah teliti, technical, Season kedua. Season kedua. Tapi saya nak cakap sini sebelum tu, aku nak cakap sikit semua orang tahu, semua orang di rumah juga. Musim ini ada satu pembaharuan. Siapa yang tersingkir, kita berikan mereka satu lagi peluang dalam pusingan Tak Nak Kalah. Di Mi Watch dan di Mediacorp Entertainment on YouTube. Semua yang tersingkir akan berebut tempat untuk masuk ke peringkat wildcard. Jadi jangan cakap kita tak payung. Jangan cakap akak tak payung. Haikal, kalau anda dah serius, sila. Peserta yang kita akan singkirkan ialah... Belakang skrin, nampaknya yang telah disingkirkan. Okey, baiklah. Jadi, kita semua nak tahu kan siapakah artis yang sedang berdiri di belakang skrin A, betul? Saya fikir Aaron Aziz. Foseto. Jauh bro, jauh. Aaron Aziz. Itu tak habis Melayu tahu. Saya rasa macam malu-malu macam suka dendrof ke. Aura Shai. Ataupun macam. Okey, siapa cakap Aura Shai tadi? Kak Aura cakap Aura Shah mungkin. Okay, you cakap Aura Shah. Sophia Dendroff. Sharon Ismail. Sharon Ismail. Mari kita lihat siapakah di belakang skrin. Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? Siapa di situ? Siapa? 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 Sebab engkau lah dah cerita sejarah, dek, musim kedua ni yang keluar pers. Jadi ada apa-apa kau nak cakap dengan judges kita? Luahkan aja perasaan kau. Tak apa, walaupun saya tak ada bakat menyanyi, saya berani. Yang rugi, I rasa judges tak tengok persembahan my solo song. Itu I berani. Tapi tak apa. Kan kita ada ini dekat Mi Watch tu.
nak kalah tu kan. Mm-hmm. Kau boleh masuk dek balik training kuat-kuat eh. Ah, wild card, wild card. Wild card. Judges, ingatlah semangat ai. Yeah. Terima kasih. Tapi saya rasa saya ada chance nak menang nanti wildcard. Oh wow. Tapi, I wish the best to my girls. Yes, bagus ni pasal. Tapi aku tak akan menang you. Oh, wow. Terima kasih. Okey, dah boleh balik. Mari kita dengar daripada para pengarah kita siapakah right, you rasa di B dan C. Come on, nama. Nadia Amdin. Nadia Yusof. Farida Yusof. Farida Yusof. I rasa Fatin Amira. Fatin Amira. Aura Shai. Aura Shai lagi. Farida Yusof. I rasa Noriza Osman. We heard you the first time. Noriza Osman. Wah. We heard you the first time. Dalina Jabbar. Okay. Marilah kita lihat sekarang siapakah di belakang skrin B dan C. Siapa di situ? Berjaya melangkah ke pusingan seterusnya. Benita Lopez dan juga Siti K. Baiklah, tadi kita dah dengar wanita-wanita. Selepas wanita. Ini kita nak dengar suara lelaki-lelaki. Aku sukalah. Alah, aku pandang aja. Kan, kita nak kenallah siapa mereka tu. Yeah. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini di... Berani Nyanyi! Are you ready? Ready. I'm ready. Jet set. Jet set. It's time. It's time to fly. Plan your travels for 2024 and join me at the Time to Fly Travel Fair, 35th November at Suntec Convention Center, halls 405 and 406. See you then. Find out more at cnalifestyle.com/timetofly. Kita tak ada infrastruktur di Singapura. Kita perlu ke luar negeri. Kalau saya nak try dapat Olimpik lah. Memburu emas di arena sukan baru. Detik, Rabu 8:30 malam. Banyak lagi episod Detik boleh anda saksikan secara percuma di MeWatch. Artik Tamre D perbuat daripada keluli tahan karat 18-8 berkualiti tinggi dan ia bebas dari BPA. Dan salah satu ciri kegemaran saya ialah teknologi bebas peluh. Tiada meja yang basah untuk dibersihkan. Okey, mari kita lihat tudung Arctic Tumbler ini. Ia memastikan Arctic Tumbler tertutup sepenuhnya dan minuman tidak akan tertumpah. Dapatkan set Arctic Tumbler anda berharga $44.90 sekarang. Newborn babies po natin, very vulnerable po sila sa heat. Ganun, kasi ako yung nagdala sa kanya. A mother battles to save her baby in a heat wave. To agli baar jab pani aayega to wo sab log fir bhag nahi payenge. While teenage siblings must rebuild their home before the next calamity. The Longest Day season 2 Friday on CNA. Club GMG lah. Kita
ada plan nak buat video dengan kuih-muih abang dekat channel kita. Adik kita nak jadi karang guni part time. Kring 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 kring. Apa kau nak lagi? Ha? Club JMG harus dinamakan Club Roja. Aku rasa kan Justice ni sama dengan orang yang komen tentang aku. Saksikan Club JMG Jumaat 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Cabutan bertuah Gordon Chansey dinanti-nantikan kembali lagi. Wang tunai hampir $100,000 harus dimenangi oleh pelanggan-pelanggan bertuah Gordon Chansey. Minggu ini, 10 pelanggan bertuah akan memenangi $1,000 setiap seorang. Mungkin anda yang bertuah minggu ini? Saksikan cabutan bertuah Golden Chance di Manja. Tuah anda, siapa yang tahu? Baiklah, selamat kembali. Inilah musim kedua Berani Nyanyi. Okeylah, baiklah. Nampak gaya musim ini, okey, pengadil kita akan pecah kepala. Okey, kerana semua sedang berani nyanyi, yes. Lebih kompetitif, lebih on, kan? Betul. Aku tak sabar nak tahu siapa pula peserta-peserta lelaki, yes, pada minggu ini. Aku pun sekarang kan, masanya untuk kita dengarkan suara-suara peserta lelaki pula lah. Yes. Okey, kalau semua dah sedia, mari kita berhibur. Okey, dengan lagu daripada kumpulan Kembara, Gerhana. Alright, yes. Dengarkan... Siapa tu? Oh, siapakah yang datang bersama malam dan memburamkan wajah siang? Terencat sikit tadi. Lagi sikit. Oh, engkaukah aku tak ingin menjemputmu. Biarlah kau hanya berdiri di depan pintu. Oh, okay, macam familiar okay. Suara ini. Kau hancurkan hatiku. Kau musnahkan harapanku. Cannot guess lah, dah tak boleh teka. Ke tempat asalmu. Tempat asalmu. Oh, bilakah gerhana kan pergi dari sisiku. Pergilah. Tak boleh singkir tiga-tiga kan? Ya, tak boleh. Satu je. Satu je. Oh, yeah. Gerhana. Alamak, not together lah, boy. Sama, not like us, eh. Aku dengar dia nyanyi, eh, dua tiga tiga nyanyi, eh. Aku harap kita tak dilanda gerhana lah, eh. Yeah. Najib. Yes, eh, saya. Pengampu. Tanya pengadil, eh, tentang boleh, apa masa mereka. Lembutnya. Ada, anda boleh hentikan ampu-ampuan anda. Oh, okey. Benci. Baik, sekarang para pengadil. Ya. Yeah. Walaupun anda stres, muka dah kejong dan sebagainya. Yeah. Stres. Bagaimana sekarang? Dah krem dah. Oh, sekarang anda pilih siapakah yang akan anda singkirkan. Baiklah, nampaknya para pengadil kita telah pun memilih peserta tersebut yang akan disingkirkan. Yeah. Jadi apa kata kalau saya tanya kepada Gurmit Singh? Saya. Sir. Cik. Yep. Kenapa anda memilih peserta ini? Okey, ini ada masalah, ya, sebab... Masalah. 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 Tak apalah. Kasih acan. Kita fahamlah masalah. Masalah. Okey, okey. Sebab peserta-peserta semua, bila dia orang start kan, wah, powerful, confident, even overconfident. Okey. Tapi halfway through goyang lah, PCTE, PIE lah, semua, alamak, teruk lah. Dan saya terdengar Haikal, dia tanya tau, boleh tak tiga-tiga singkir? Tak boleh lah. Jahat, tak baik. Haikal, silakan. Peserta yang akan disingkirkan ialah... Thank you.
siapakah di belakang skrin A? Pengadil, siapa? Siapa? Cuba teka. Fadli. Fadli, okey. Fadli macam Norman Nisha. Norman Nisha. Okay. Fadlul Rahman. Adi Rahman. Kalau perempuan macam lambat, kalau lelaki cuma cepat. Baiklah, peserta di belakang skrin A ialah... Siapa di situ? Fadli Kapsani. Macam mana pun akan nak ucapkan tahniah dan syabas pasal di musim kedua ni engkau dah cipta nama. Peserta lelaki yang tersingkir. Yes. Tak mengapa, it's okay. Jadi apa perasaan awak ni sekarang? Saya okay je. Saya rasa untuk berada terus serta dalam rancangan ni je dah kira-kira cukup happy. Kau baik kalah sekarang. Nanti kau nyanyi solo sengit-bengit, nanti lagi haru akak kau rasa. Tapi dia tetap nak nyanyi solo juga. Jadi kepada anda semua, okey, jangan lupa okey untuk saksikan persembahan Fadli dalam Tak Nak Kalah, okey, di Mi Watch ataupun Mi Dekap Entertainment on YouTube. That's right. Okey. Terima kasih. Fadli. Nervousness got the best of me lah. Ya, abang. Okay. You kan nervous? Tadi rasa nervous? Nervous lah macam ah. Walaupun tertutup, benda tu? Tertutup juga. Tapi sekarang baru saya faham sekarang apa yang awak rasakan sebagai seorang penyanyi. Tak senang jadi penyanyi, eh? Senang, eh? Memang tak senang. Itu sebablah awak Fauzila ini. Kita ada dua lagi peserta di belakang skrin. Siapakah mereka? Nama-nama. Siapa? Saya rasa kan, behind screen B, boleh jadi Suhaimi Yusof. Saya rasa Khairuddin Samsudin. Syahir Wahir, okey? Saya rasa Kumar. Mari kita lihat sekarang siapakah di belakang B dan C. Siapa di situ? Ya, inilah dia dua peserta yang telah berjaya melangkah ke peringkat seterusnya. Khairuddin Samsudin dan Syed Marzuki. Tapi jangan happy-happy, jangan sengi-sengi. Ini pusingan pertama je, you all. Pusingan nanti nak nyanyi solo. Okay? So you're all alone. Baiklah, korang kat rumah, kalau ingin lihat persembahan mereka selepas ini, jangan lupa, jangan ke mana-mana, saksikan persembahan solo mereka dalam Berani Nyanyi. Cantik dinanti-nantikan kembali lagi. Wang tunai hampir $100,000 harus dimenangi oleh pelanggan-pelanggan bertuah Golden Chance. Minggu ini, 10 pelanggan bertuah akan memenangi $1,000 setiap seorang. Mungkin anda yang bertuah minggu ini? Saksikan cabutan bertuah Golden Chance di Manja. Tuah anda, siapa yang tahu? Dekat sini. Dah pasti yang suspek ke sini untuk ambil bungkusan. Masuk. Ada apa ni? Saya pegawai siasatan kanan Alex New dari CNB. Awak ni Kaden Wong? Iya, kenapa? Encik Wong, awak diberkas kerana disyaki atas kesalahan dadah. Gari dia. Berdiri. Pusing. Saksikan Jejak Jenayah Rabu 9 malam di Suria dan Mi Watch. Dibawakan kepada anda oleh Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan. Penjimatan hebat hujung tahun Chew Vision Design kini kembali dengan diskaun hebat. 12% hadiah atau ribat wang tunai 8% menanti bagi setiap kontrak. Dapatkan juga penapis udara dan pembersih vakum 2 dalam 1 Xiaomi. Kunjungi bilik pameran kami hari ini. Cepat hubungi 6291-6166. Ready for cinematic magic in October? Yes, sir!
In celebration of Singapore Film Commission's 25 years of cinematic magic, Mediacorp's Lights Camera Singapore brings you only the best of the best and shines a spotlight on our national pride. Cool. Featuring authentic stories that are bold and creative. Whoa! Embark on a journey of discovery with our very own local films that are magical and novel. What else can I do? Catch these quality content that are made in Singapore and rediscover these timeless films that are simply unique and vibrant. Whoa! So lock in your schedules. Stay with the program. With Lights, Camera, Singapore. You can also catch them and more on MeWatch. Ini nama daun riang kekurap. Ini kita terus boleh makan. Masam-masam-masam dia. Rebus ikan masuk ke dalam. Tuan-tuan, lebih dari supermarket sini. Ikan ini kami ambil dari sungai. Kita buat kasam untuk tahan simpan dia lah. Sekiranya ada orang kasih saya pindah, janganlah yang kami rumah panjang ini tidak ke mana-mana. Saksikan Asam Garam, Khamis 8:30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di MeWatch. Belanja sambil berjimat di Jualan Expo Winter Time. Nikmati potongan sehingga 80%, koleksi musim sejuk yang terbesar, diskaun untuk pelanggan dan hadiah percuma bagi pembelian $300 ke atas. Jangan ketinggalan Jualan Expo Winter Time. Dengan Bambilo, anda bukan hanya mendapat satu bantal, tetapi anda mendapat 8 bantal yang berbeza kerana ia boleh dilaraskan mengikut saiz, bentuk atau mana-mana posisi tidur anda. Bahan sarung ini antibakteria dan tidak menyebabkan alahan. Bahan ini membenarkan sirkulasi udara, lembut, sejuk dan fleksibel. Itu kerana ia diperbuat daripada bahan gentian buluh. Dapatkan Bambilo Pilo anda sekarang dengan hanya harga $119.90. Dan kadang-kadang mesej tu adalah yang bernilai. Mengubah persepsi golongan-golongan tentang Dikir Barat. Saksikan kumpulan-kumpulan Dikir Barat dari institusi pengajian tinggi bersaing mewakili tradisi kita. Macam mana kita nak satukan semua suara ini dan mengeluarkan satu suara serumpun? Dalam Piala Suara Serumpun 2023, Sabtu dan Ahad, 8:30 malam di Suria dan MeWatch. Ha, anda sedang menyaksikan Berani Nyanyi. Okey, Fiz, kita tak nak waste time lah. Aku rasa penonton dekat rumah pun nak suruh kita mulia. Mulakan pusingan kedua. Yang pentingnya aku tak sabar nak tengok siapa yang dapat menguasai pentas dan siapa yang akan terbabas. Jadi Najib, apa yang pengadil kita sedang cari ini? Sheikh Hakel, Ketua Pengadil, apa yang anda cari dan apakah markah yang akan ditentukan oleh para pengadil? Dalam pusingan ini, kami ada tekankan 3 faktor utama. Okey. Markah penuh adalah 100 markah. Okay. Kita diberikan kepada gaya persembahan 50%. That's right. Okey. Quality vocal 30% dan nilai hiburan 20%. Okey, bagus. Yeah. Saya happy kerana vocal tetap nombor 2. Yes. Gaya persembahan eh? Vocal tetap nombor 2 untuk sekalian. Okey, dan kami akan kumpul markah kelima-lima pengadil. Purata markah akan diberikan pada setiap peserta. Jika peserta dapat kurang dari 60 markah, dia akan tersingkir. Kalau dia dapat 60 markah ke atas, beliau atau mereka ini akan ke Pentas. Tapi apa-apa pun, Fiz, sebelum aku panggil dia nyanyi kan. Panggil dia nyanyi kan. Okay. Aku nak story dengan dia lah sikit kan. Dia ni, si Shane ni kan. Dulu dia ni ada production lah. Dia kerja dengan production ni. Yelah. So production ni kasih dia one-liner nyanyi tau. Satu line je? Satu line nyanyi. Je. Lepas tu, bila dia nyanyi, semua terperanjat. Kau rasa cannot lah kan? Cannot make it lah. Tapi dia, tapi dekat Berani Nyanyi ni, dia nak proof. Dia nak proof. Bahawasanya dia boleh menyanyi, okay? Yes. Okay? Aku nak mempersilakan Jen Majuki dengan Mama Pakai Celana. Hey! Hey!
Bila mama pakai celana. Bila mama pakai yuki, papa masak sate gigi. Ulala, oh ulala, ulala, ulala. Ulala, ulala. Final lah, final lah. Lama. Ulala, 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 ulala. Semajo ke. Kedua ni adalah Vernetta Lopez. Kawan tahu tak? Vernetta Lopez ni sebenarnya dia belajar bahasa Melayu di sekolah. Oh, baik. Tetapi selalu fail. Bukan macam saya. Dia pas sikit. Jadi dia mengharapkan penonton sekalian dan cikgu dia di rumah tu, cikgu yang mengajar Vernetta Lopez ni ada menonton rancangan Berani Nyanyi. Kerana dia nak cikgu itu bangga dengan dia menyanyikan lagu Melayu. Baik. Wow. Dengan lagu Di Dadaku Ada Kamu. Inilah Vernetta Lopez. Bebon! Di dadaku ada sendi. Boleh nyanyi tau dia. Ada cintamu. Ada hasratmu. Wow, first time nampak dia macam gini. Ada kumismu. Ada kupingmu. Di dalam dadaku ada kamu. Yeah. Wow. Untuk kasihku, bimbinglah daku. Pula. You see, everybody like enjoying themselves. Yeah. So sekarang pilihan lagu choice of song penting kan? Yes. Wujudkan hasratmu, hasratku, oh kekasihku. She has the vocal skills too, right? Yeah. Menuju cinta yang bahagia, peluklah cintaku, hadirkan cinta. Constant. Hasratku. Juki, bila mama pakai celana dan juga Vernetta Lopez dengan lagunya Di Dadaku Ada Kamu. Okey. Apa kata sekarang kita dengar dulu pendapat daripada Kak Ros. Nanti dulu lah. Hati-hati dulu. Kak Ros nanti ya. Tak sabar rancang tu. Tak sabar. Hati dulu, hati. Dia punya showmanship, dia punya vocal and all that. Even though dia bukan singers, tapi I'm impressed. Wow. Their vocals, you know. Yeah. Showmanship. But then, dia orang bukan Melayu juga. Yes. Tapi berbahasa Melayu tu lebih baik daripada I. Than you. Bukan pada saya, pada I. You memang bagus. Oh, you memang bagus. Masalah. And I like Shane's, you know, your showmanship, your entertainment value is there. Very good, guys. I like it. Yeah. Vernetta, your vocal is... Wow. You chose the right song. Terima kasih. Terima kasih. Yes. Okay, sekarang Karos punya tegara. Baiklah. Vernetta and Shane. Wow. You know, okay, first with Shane. Shane Marzuki, I love your showmanship. Love. Pandai. You pandai gunakan aksi panggung. But your microphone, you tidak, you know, you have to maintain it like that. So we can hear. But your singing was on pitch. I love it so much. Whoa! Yes. Really? Yes. Okay. Right. I take it. For Kak Vernetta, you chose like what Hattie said. Yes, you chose the right song. You know, it's not easy to nyanyi lagu yang rendah. Mm-hmm. But you maintain it and we can hear. Sebiji. Congratulations. Yeah. Thank you. Baiklah, mari kita lihat sekarang apakah markah yang diberikan oleh para pengadil kepada Shane dan Vernetta. Kuncikan markah anda. Shane Warjuki, sila ke depan.
Let's get it. Dan markanya ialah... Shane Marzuki layak untuk berdiri di atas pentas stage. Oh yeah, oh yeah. Alright. Emma. Haha. Alright. Okay. Ratatatata. Wah, aku dah lama tak dengar lagu ratatatata. Rindu. Vernetta, sila ke depan. Let's get it. Wow. Yeah. Dan markahnya ialah... She's so cute. Oh. Jadi Vernetta, anda layak untuk berdiri di atas pentas Commercial break, kembali lagi dalam Berani Nyanyi. Ready, jet set, go! It's Singapore Airlines' time to fly travel fair. Plan your travels for 2024 and pre-book these amazing deals. Fly to Kuala Lumpur from $148 and Seoul from $588. Pre-book with our participating travel agents now. Apart from special airfares, enjoy amazing deals, gifts, and vouchers. Stand to win exciting prizes, including Singapore Airlines business class tickets in the Grand Draw and the Daily Draws. Plus, meet your favorite celebrities. See you this weekend at Singapore Airlines Time to Fly Travel Fair, 3rd to 5th November 2023, Suntec Convention Center, halls 405 and 406. Scan the QR code or check out cnalifestyle.com/timetofly for more details. Brought to you by Singapore Airlines and MasterCard. Supported by these travel agents and partners. Hosted by Mediacorp. Anugerah guru disandang oleh Cikgu Wira bin Kecuk. Guru cemerlang tiada tandingan. Kau tengok tu, banyak kan piala kau? Segala anugerah kau dapat. Tapi bila bab cinta, hancur. Cikgu Wira. Kenapa Cikgu Wira ni macam kena lock? Jangan lama-lama tau. Takut nanti orang lain yang ambil. Saksikan Siri Baharu, Cikgu Terpaling A. Isnin hingga Khamis, 9.30 malam di Suria. Saksikan banyak lagi episod secara percuma di Mi Watch. Embark on an emotional journey. Into the dreams and aspirations of four siblings. You took advantage of us. As they face their greatest challenges. Can you please try to love me again? Can their bond stand the test of time? Catch the brand new drama series, Anbin Aram, Mondays to Thursdays, 9 p.m. on Vasantham and MeWatch. More episodes available on demand for free on MeWatch. Shop with Wonder on Wondershop.sg. Enjoy amazing deals with products tried and tested by your favorite celebrities. And celebrate 11/11 from 26 October to 12 November. Shop and save with our Wonder 11 promo. 5% off store-wide. Unlock additional savings with 11% off when you spend $110 or more. Shop with Wonder. Ya, aku peliklah sehari dua ni kan. Aku macam ada super power. Aku boleh melekat dekat dinding. Tolong! Tolong! Wah, hebat betul si Cicak Man. Kita kena cari Cicak Man sampai dapat. Kalau tidak, hancur rancangan kita untuk menguasai Metropolis. Saksikan Cicak Man, Jumaat 9 malam di Suria dan Mi Watch. Cabutan bertuah Gordon Chansey dinanti-nantikan kembali lagi. Waktu
tunai hampir $100,000 harus dimenangi oleh pelanggan-pelanggan bertuah Golden Chance. Minggu ini, 10 pelanggan bertuah akan memenangi $1,000 setiap seorang. Mungkin anda yang bertuah minggu ini? Saksikan cabutan bertuah Golden Chance di Manja. Tuah anda, siapa yang tahu? Setia bersama kami dalam Berani Nyanyi. Tadi sebelum rehat, dah lihat dua persembahan daripada Shane dan juga Vanetta. Tapi kita nak ingatkanlah orang yang kat atas fantastic tu. Nanti kita nak panggil peserta ni yang nama Siti K. Dia pun power of love. Power of love. Power of love. Okey, sebelum aku nak panggil dia, aku nak cerita sikit dengan kau. Okey, cerita. Siti ni dia punya semangat dahsyat, babe. Yeah. Dia sanggup tau. Tak makan durian berbulan-bulan pasal dia nak jaga suara dia untuk satu pementasan. Dedication. Jadi kita nak mempersilakan Siti K dengan Hi Hi Bye Bye. Bye. Mula terasa sebagai nampak robot. Mungkin ku lewa atau kau dah pun beralih arah bila makan dia. Nampak mulut sengit. Itu the point. Dulu senyumku manis, raut wajahku jelita. Kini semua pahit tak seperti era Farida. Katanya sering ku mendengar alasan. Letih dan bosan bertepukan sebelah tangan. Siti! Bau cara. Kau hampiri menagihkan simpati. Bye. Siti K. Siti K. Kau cinta tak kerenikan dusta. Kini kau kata tak. Eh, last part tu. Bye. Boleh dapat more than 79 points? Tak tahu. Kalau I was hoping at least above 65 lah. Tapi ni nak kena beat above 79. Macam mana? Dengan sebuah lagu yang diberi nama. Apa lagu dia nama? Benci Bilang benci Cinta. Bilang Cinta. Benci Bilang Cinta. Oh, Benci Bilang Cinta. Khairuddin Samsudin. Berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah, menurutku salah. Dan aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau dia buka aku bintang, ku terangi dirimu dengan cintaku. Kau bisa mencintai cinta, menyayangi cinta, terus ku menyayangi. Sungguh-sungguh. Kekasihku. Kau pakai. Jangan kau merasa jauh. Tarik. Kau dekat denganku. Ini tarik satu. Kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. 96 lah. Wow. Jangan kau melalui jauh. Bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang. Selamat datang. Salah song ya. Daradam, daradah. Daradam, daradah, dadah. Oh yeah. Itulah dia Khairuddin Samsudin.
amazing eh. Baiklah, kita dengar sekarang mungkin Hairul. Kita dengar dulu Hairul. Okey, mungkin saya mulakan dengan CTK. CTK ni dah berapa banyak show musical apa semua yang saya dah pernah pergi tengok. Dan saya tahu dia mungkin dia boleh nyanyi kan. Tapi saya tak pernah nampak dia perform betul-betul dalam persembahan nyanyian macam ni. Sebab kalau nak katakan orang yang berlakon boleh berlakon sebagai penyanyi. Tapi awak betul-betul ada potensi untuk menjadi seorang penyanyi. Habis spring awak. Dan Abang Kai pula, saya nak tanya, bila last time Abang pakai boot ni? Tahun bila tu? 15 tahun yang dulu, Faiz Plaza. Tingkat 6. Itulah sebab saya nampak Abang Kai ni walaupun dah kira macam senior lah. Ya, tapi dia tetap berikan semangat sampai tutup mata tadi. Itu nyanyi sambil zikir. Tapi saya nampak last-last tu, saya nampak macam dah semput sikit lah Najib. Biasalah. Tapi dia tetap berikan terbaik. Betul. Terima kasih Hairul. Alright, Sheikh Haikal, silakan. Komen. Okay. Pada saya, dua persembahan yang baik sekali. Okay, menghiburkan, made us all very happy. Siti, kita dah tahu Siti yang boleh nyanyi. Alright, I've heard you sing before. Dah pernah tengok show-show yang Siti sang in. So, I know you can sing. Not a surprise. My brother. Your brother. Brother. You a legend. Yeah. Tapi energy masih up there. The respect that you give the audience. That was admirable. Very nice. Okay, silakan. Kita lihat sekarang markah-markah mereka. Okay, baiklah. Jadi sekarang kita akan ketahui markah yang dapat dirangkul oleh CTK dan juga Abang Kai. Tetapi, okay, nampak tak? 81, yes, 79. Yes. Mereka harus dapat lebih daripada markah tu. Kalau tak, diorang pergi mana? Balik rumah. Balik. Sekiranya, kalau dapat 78 pun, tetap nak kena balik juga. You all. Okay. CTK, sila ke depan. Ke depan. Ke depan. Ke depan. Sumpah santun. Let's get it. Markah CTK ialah... Jadi ini maknanya CTK berjaya singkirkan Veneta Lopez. CTK, anda naik ke pentas. Samsudin. Sila ke depan. Saya jalan terus keluar boleh? Tak boleh. Stop. Let's get it. Dan markah beliau ialah... Let's do this, let's do this. Markah ini bermakna Khairul dan Samsudin tersingkir. Terima kasih. Alah sedih. Dah. Jangan over. Tapi anda di rumah jangan takut kerana mereka berempat ini akan berada dalam satu rancangan Tak Nak Kalah di Miwat dan juga Mediacorp Entertainment on YouTube. That's right. Baiklah, betul sekali lagi. Terima kasih kepada pengadil kita minggu ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang sama. Betul. Dalam Berani Nyanyi.
Saksikan rancangan ini secara percuma di Mi Watch. Berani Nyanyi yang telah anda saksikan dibawakan khas untuk anda oleh penaja bersama berikut. Saksikan bermacam-macam ragam yang terrakam. Tiada lagi tukar ganti. I know this voice. Suara familiar.